Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah mengatakan Perumda Tirta Benteng telah melayani 98.000 sambungan air bersih dan masih tersisa 357.000 rumah yang harus dipenuhi kebutuhannya. Hal ini disampaikan Arif saat meninjau instalasi pengolahan air bersih yang dikelola Perumda Tirta Benteng di Kota Tangerang, Banten. Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah mengatakan perusahaan umum daerah Perumda Tirta Benteng saat ini telah melayani 98.000 sambungan air bersih dari total 455.000 rumah yang harus dipenuhi kebutuhannya. Hal ini disampaikan Arif saat meninjau instalasi pengolahan air bersih yang dikelola Perumda Tirta Benteng di kawasan Sitanala, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Jumat 13 Oktober. Peninjauan dilakukan untuk memastikan air bersih Perumda Tirta Benteng berkualitas baik sehingga dapat menjangkau 357.000 sambungan baru di Kota Tangerang, khususnya di zona 2 dan 3, yang meliputi Kecamatan Karawaci, Cipodas, Jati Uwung, Priuk, Ciledug, Karangtengah, dan Larangan. Dalam rangka peningkatan layanan air bersih, karena di Kota Tangerang ini sejauh ini baru kurang lebih 30% lah yang terlayani masyarakat ya, dari jumlah penduduk 1,8 juta dan 455.000 kepala keluarga, baru kurang lebih berapa 98.000 sambungan ya, baik sambungan rumah, komersial termasuk industri. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang meletakkan batu pertama pembangunan gedung kantor dan pelayanan Perumda Tirta Benteng yang baru, serta menanam pohon di kawasan instalasi pengolahan air tersebut. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Endrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.